Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kawan-kawan dosen guru besar pimpinan, termasuk dari yayasan alumni. Ada adik, adik mahasiswa, terima kasih, dan terutama untuk kawan-kawan media yang berkenan untuk merespon undangan kami di waktu yang sangat singkat. Hari ini acara utamanya adalah pembacaan pernyataan sikap civitas Akademika Universitas Islam Indonesia. Ibu bapak yang saya hormati, bagi pengantar, yang pertama kepedulian UI untuk masalah bangsa, hari ini saja sudah sejak lama UI selalu menyampaikan kepeduliannya untuk merespons perkembangan praktek berbangsa dan bernegara sangat sulit bagi UI warga UI yang lahir dari rahim yang sama dengan Republik ini hianat kepada bangsa Indonesia pendiri UI adalah juga pembesut bangsa Indonesia sehingga perlu difahami pernyataan sikap ini sama sekali tidak partisan ini adalah betul-betul murni seruan moral anak bangsa yang tersadarkan bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia masih mempunyai daftar pekerjaan rumah yang sangat-sangat panjang. Yang kedua, pernyataan sikap kali ini mengundang secara terbuka seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia sehingga pernyataan ini tidak bersifat elitis tapi atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk kedatangan semuanya. Izinkan saya membacakan pernyataan sikap sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Indonesia darurat kenegarawanan dua pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024. Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber Daya negara, demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah. Pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, putusan yang proses pengambilannya, syarat dengan intervensi politik, dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai BLT oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum. Sekaligus melanggar konstitusi, situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Menanggapi hal itu, sivitas akademika. Universitas Islam Indonesia menyatakan satu mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga Melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden, presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. Dua menuntut presiden Jokowi Toto serta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan, dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial tiga menyeru dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa, empat mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye, salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara. Lima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. 6. meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa. Yogyakarta, 20 Rajab, 1445, 1 Februari 2024, atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, Rektor Fathul Wahid. Terima kasih bapak Bapak semuanya, kawan-kawan media yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan ikhtiar kami sebagai anak bangsa ini bisa tersambut bergayut dengan kesadaran seluruh elemen bangsa bahwa kita merindukan Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih bermartabat di masa-masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.